Brothers, kami selamat datang kembali kepada Ibu BKFI dari Salam-salam Sekenakan. Selamat datang juga kepada Romo dan Romo. Terima kasih Romo sudah tahu dengan Anda atau mungkin sedikit macam ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh BKRI Desa Tengah yang kebetulan BKRI cabang Bapak Kudus Bino sebagai penyelenggara. Terima kasih sudah hadir. Kami sampaikan Ibu khususnya dari Kesukaan Bogor bahwa peserta seminar hari ini yang sudah mendaftar kira-kira 200 orang peserta terdiri dari Bapak Ibu pasangan suami istri dan Ibu yang pasangannya sibuk tidak bisa datang ke sini, juga ada pasangan muda dan ada juga yang masih remaja. Undangan yang kami sudah sebenarnya cukup banyak. Kami mengharapkan tadinya bisa 300-an hadir, tapi jujur kami sudah 300 orang mendaftar dan cukup banyak. Seminar kali ini kami mengambil tema membangun hidup berkeluarga Katolik. Keluarga Katolik itu seperti apa? Nanti Romo Karno, Romo Yatno dan satu pembicara lagi Bapak Dr. Sony yang akan menyampaikan seperti apa keluarga Katolik ya. Kami sampaikan Romo bahwa Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini bukanlah keluarga yang bermasalah Romo. Mereka keluarga yang harmonis, yang penuh cinta kasih, yang penuh kebijaksanaan, penuh kemampuan. Tetapi mengapa mereka hari ini semangat sekali untuk ikut seminar? Karena ingin ingin ngetes lah gitu Romo ya, supaya menjadi lebih bersinar, sinarnya tuh lebih terang sehingga bisa menyinari keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya gitu, supaya keluarga-keluarga Katolik di paroki kami keluarga Kristen Bino juga di keluarga sedekat tengah menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seminar ini kami panitia dari BKRI tidak dapat bekerja sendiri. Banyak gangguan datang kepada kami. Karena itu kami mengaturkan banyak terima kasih kepada khususnya para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan seminar ini. Juga kepada para donatur dari seluruh panti di keluarga Kudus Bino, juga dari paroki-paroki dari Tengah dan para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sehingga semuanya ini atas kerjasamanya maka seminar hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya pasti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dua bapak yang ada di depan kami, Bapak Suryana, Bapak Edward, ada satu lagi Bapak Oki Namawi yang saat ini belum hadir. Mereka sangat membantu kami karena kami ibu-ibu ini gaptek, tidak tahu teknologi sehingga kehadiran beliau itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang jelas mereka semua sangat berarti bagi kami, khususnya dalam penyelenggaraan seminar hari ini. Nanti akan ada tiga pembicara, Romo Yatno, Romo Karno, dan satu lagi Bapak Dr. Sony yang mudah-mudahan lancar sehingga tepat sampai di sini tidak terlambat. Akhirnya kami hanya berharap semoga
Semoga seminar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sungguh dapat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini, dan sepulang dari sini akan kita bagikan juga kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Tentu dalam penyelenggaraan seminar ini banyak kekurangan, bahkan dari waktu sudah menjadi masalah ya, karena kita molor dan mungkin tempatnya juga kurang nyaman, Bapak Ibu Romo kepanasan. Tapi mungkin 2 tahun ke depan kita ada di tempat ini akan kedinginan ya, Bapak Ibu ya. Setuju? Mudah-mudahan tempatnya 2 tahun ke depan sudah lebih bagus lagi. Ya, BKRI boleh mengadakan seminar di sini. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti seminar. Kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kami dan panitia, juga atas tutur kata kami yang tidak benar. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat mengikuti seminar.